Oremos. Sacris misteris refectus, danos questum Domine, beate teresi et sempre sectari, qui te in defesa pietate colui, et in populo tuo immensa profuit caritate, per Christum Dominum nostrum. Most beloved Holy Father, at the end of your apostolic visit to Indonesia this afternoon, we Catholics in Indonesia would like to express our deepest gratitude to you. For us, your visit to Indonesia is a proof of your love, not only for Catholic community here, but also for our nation, Indonesia. In fact, we have experienced and cherished the closeness of the successor of Peter since the beginning of our nation's struggle for independence. Your pilgrimage is long and surely tiring, but nonetheless, you have come to visit us and to bless us and our country. Not only Catholics, but also our sisters and brothers of other faith rejoice at your visit. We have prepared for your visit with prayer and by seeking to understand and deepen our understanding of your message and to seek ways to translate it into action. We can summarize this message in three words that you have chosen as the theme of your visit: faith, fraternity, compassion. With the spirit of synodality, alongside our sisters and brothers from various religious backgrounds, we Catholics when want to continue to grow in our faith in Jesus. The sign that we are growing in faith, the fruit we hope for, is through brotherhood that sees all people as fellow sisters and brothers. The sign that our brotherhood is true will be a compassionate disposition manifested in a special concern for our sisters and brothers who are weak, poor, marginalized, disabled, and for the suffering earth, our common home. We promise that after you have departed, we will continue to grow, among other things, in faith, fraternity, and compassion, in accordance with the teachings of the Church and with your guidance, namely responding to God's call to grow towards the perfection of love, holiness, and the fullness of Christian life. Please pray for us and bless us and our nation. May we, as pilgrim of hope, and with the support of your blessing and prayers, become ever more faithful and persevere in following Jesus, who went around doing good. For the glory of the Lord, for the good of our nation and of all humanity. In conclusion, as you have often requested, we Indonesian Catholics will always pray for you. Bon viaggio Santo Padre, nel continuare il suo pellegrinaggio di speranza. Selamat jalan Bapa Suci,
melanjutkan peziarahan untuk mewartakan harapan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Grazie di cuore. Thank you. Ringrazio il Cardinale Ignatius, come pure il Presidente della Conferenza Episcopale e gli altri pastori della Chiesa in Indonesia, che insieme ai presbiteri e ai diaconi servono il popolo santo di Dio in questo grande paese. Grazie alle religiose, brave donne, grazie. Ai religiosi e a tutti i volontari e con tanto affetto agli anziani, ai malati, ai sofferenti che hanno offerto le loro preghiere. Grazie. La mia visita in mezzo a voi volge al termine e voglio esprimere la mia gioiosa gratitudine per la squisita accoglienza che mi è stata riservata. La rinnovo al signor Presidente della Repubblica, che oggi era qui presente, alle alte autorità civili e alle forze dell'ordine, e la estendo all'intero popolo indonesiano. Si dice che nel libro degli Atti degli Apostoli il giorno della Pentecoste è stato a Gerusalemme un grande chiasso e tutti facevano chiasso per predicare il Vangelo. Mi raccomando, cari fratelli e sorelle, fate chiasso, fate chiasso. Signore, vi benedico. Domino Cubiscum. Sin nomine Domini Benedictum. Aiutorium nostro in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
paduan suara. Tepuk tangan buat paduan suara. Luar biasa paduan suara. Para Miss Dinar. Miss Dinar baik Miss Dinar di GWK maupun di maupun Stadion Madya. Para lektor dan lektris. Yesus ya, ada Tuhan Yesus di layar kita. Di mana itu dia? Para imam, para suster, bruder, frater, petugas tata laksana yang sudah membantu perayaan Ekaristi sehingga berjalan lancar dan penuh hikmat. Saudari-saudara, mohon tetap di kursi di tempat Anda hingga arahan dari petugas atau panitia itu membantu Anda untuk keluar dari tempat ini. Terima kasih atas semua kerjasamanya. Mohon tertib supaya semua bisa selamat. Jadwal kepulangan akan kami bacakan setelah Bapak Suci meninggalkan GBK. Sekarang kita panggilkan artis kita, Leodra Margareta Ginting, bersama vokalis Jamaica Cafe, Anton. Tolong Bapak Uskup dan para Romo buka jalan untuk sesaat artisnya. Lagi kita akan melihat penampilan. Sepertinya masih persiapan, Romo. Ya, minta tolong para Romo buka jalan. Para Romo disitu bisa beri jalan kepada Bung Anton. Untuk dua lagu ini, kita akan bersama-sama menyalakan flash kita line kembali ya. Ya, flash. Ya, karena lagu ini cukup romantis secara rohani, maka kita bisa menyalakan lighting handphone kita. Kita panggilkan bersama kali, kita serukan bersama namanya Leodra, Romo ya. Kita serukan nama Leodra. 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 Di mana Leodra? Semangat tampaknya Romo. Oh. Oke, mau main lagi. Setelah diberkati, semangat. Ya, sebelah kiri. Biru kuning. Hijau. Semua naik ke atas, nanti rubuh kita ya. Sedikit-sedikit. Saudara-saudari, kita persiapkan diri kita. Mohon tidak ada yang naik ke altar dulu. Dimohon tidak ada yang naik ke altar dulu. Romo,
dukungan. Kelilingnya itu stop dulu, dalam hitungan kelima kita stop gerakan itu. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Kita stop, simpan stop. Tenaga, kita simpan tenaga dulu. Semua stop. Kita simpan stop. Tenaga. Ya, tolong ikut kami di depan. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita rayakan malam yang indah ini. Kita akan mendengarkan suara Mas Leodra dan Anton sambil menunggu mic yang sedang disiapkan. Audio man. Oke, mohon sabar sebentar karena mic-nya Leodra hilang frekuensinya. Mungkin karena sorak-sorai Anda. Ya, frekuensinya jadi kecampur. Tolong Bapak Ibu umat, tolong turun dulu dari panggung ini, ya. Tolong Bapak Ibu, tolong turun, ya. Tolong turun Bapak Ibu, cukup berdoanya. Gak apa-apa berdoa dari jauh juga sama. Gak usah naik ke atas ini, ya. Oke, mari kita beri sambutan tepuk tangan yang meriah untuk Leodra Margareta Ginting dan Anton Jamaica Cafe. Dengan lagunya The Prayer. The Prayer. Just wait.
mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, sangat kaya. Dan bagaimana Paus Fransiskus mengagumi diantaranya pada agendanya siang hari ini, kunjungannya di gereja katedral. Paus Fransiskus menyatakan kekagumannya melihat anak-anak Indonesia yang begitu beragam. Dan memang keberagaman ini juga ditunjukkan dalam rangkaian Misa Kudus di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana terlihat beberapa umat Katolik yang mengikuti Misa Kudus dan juga pengisi acara ini mengenakan berbagai sentuhan berbagai daerah-daerah yang ada di Indonesia. Ya, bahkan tadi dalam bagian tata liturginya, yaitu ada di doa umat. Doa umatnya begitu spesial, yang mana ada perwakilan dari beberapa orang dari daerah-daerah, seperti dari Flores, dari beberapa suku maksud saya, dari suku Flores, suku Batak, kemudian Kalimantan. Ini yang melantunkan doa umat dengan menggunakan bahasa daerah. Ini menjadi spesial. Tentu saja Paus juga tadi dalam sambutan penutupnya sebelum berkat penutup menyampaikan terima kasih terhadap keramahan dari rakyat Indonesia yang disapanya, kemudian terlebih khusus umat Katolik di Indonesia yang begitu sukacita menerima kehadiran Paus yang memang dirindukan oleh umat Katolik. Ya, selain sangat dirindukan kehadiran seorang paus di tanah air ini, juga kehadiran Paus Fransiskus ini menjadi meninggalkan berkat juga untuk negeri ini dengan nilai-nilai yang dicontohkan langsung oleh Paus Fransiskus semenjak dirinya menginjakan kaki di tanah air, yang menunjukkan bagaimana Paus Fransiskus ini begitu rendah hati, begitu humble. Dengan menggunakan mobil yang bisa dikatakan bukan mobil mewah, hanya SUV saja. Kemudian juga bagaimana Paus Fransiskus lebih memilih untuk tidur di Kedutaan Vatikan dibanding di hotel mewah. Dan juga tentunya selalu menyapa dalam setiap perjalanannya, menyapa masyarakat Indonesia. Baik, saat ini kita akan melihat langsung bagaimana suasana di Stadion Utama Gelora Bung Karno pasca Misa Kudus yang dipimpin oleh Paus Fransiskus berakhir. Ya, Kevin, bagaimana suasana di Stadion GBK usai Misa berakhir? Ya, halo, selamat malam Bayu dan juga Angel serta pemirsa di rumah, bahwa beginilah situasi terkini pasca Misa Kudus yang dipimpin langsung oleh Paus Fransiskus di gedung atau di Gelora Bung Karno, tepatnya di Stadion Utama, yang mana kami merasakan begitu baik, berjalan dengan baik, kemudian penuh sukacita dan juga penuh hikmat. Kami memantau dan merasakan secara langsung, Bayu dan Angel, bahwa para umat ini mengikuti Misa dengan baik dan penuh rasa syukur tentunya. Dan tadi ada hal-hal atau poin penting yang tadi disampaikan langsung oleh Paus Fransiskus pada saat memimpin Misa Kudus di sini, yang menyatakan bahwa kita sebagai seseorang, sebagai masyarakat, harus bisa terus menyebarkan kebaikan kepada sesama, di mana tetap menampilkan adanya kesederhanaan dan juga ada rasa persaudaraan antar umat beragama. Tentunya ini menjadi hal yang sangat baik, Angel, Bayu dan pemirsa, bahwa di dalam kehidupan beragama dan juga kehidupan bermasyarakat untuk bisa saling menghargai dan saling menghormati. Angel dan juga Bayu, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu umat yang tadi juga ikut mengikuti Misa Kudus. Kita langsung tanyakan saja kira-kira bagaimana perasaannya, bagaimana perasaan setelah mengikuti Misa Kudus yang dipimpin langsung oleh Paus Fransiskus. Ada Ibu Francisca Vivi. Selamat malam Ibu Francisca, bisa disampaikan bagaimana perasaannya tadi mengikuti Misa Kudus bersama Paus Fransiskus di GBK sore hari tadi, seperti apa? Mengharukan, membahagiakan, dan meneguhkan. Terharu karena Bapak sudah datang jauh-jauh ke sini, memberi berkat buat kita, memberi pesan-pesan yang sangat luar biasa buat kita. Dan pada akhirnya mengingatkan saya pribadi untuk, dan mungkin kita semua, bahwa kita masing-masing pribadi kita mempunyai karya-karya, tugas-tugas karya-karya untuk sekitar kita, juga bagi dunia. Ibu Francisca, ini dari
di paroki mana dan ada berapa orang yang ikut misa kudus pada sore hari tadi? Saya dari Keuskupan Bandung, paroki di Keuskupan Bandung itu ada dari Tasikmalaya juga, ada dari Bandungnya juga. Jadi kalau relawan Laudato Si itu ada 5 yang dari Keuskupan Bandung, 3 dari Bandung, 2 dari Tasikmalaya. Tapi kalau umat yang lain yang ikut mengikuti misa ini sangat banyak sekali. Dari Bandung sendiri paroki saya ada 3 bis gitu. Bu Francisca, apa sih kira-kira menurut Ibu secara pribadi ya, makna dari kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia yang juga terus menyuarakan ada rasa persaudaraan antar sesama masyarakat atau sesama umat, seperti apa Bu? Bapak Paus mungkin mengingatkan kita lagi bahwa bagaimanapun juga kita satu saudara. Semua yang ada di bumi ini harus saling membantu dan membuahkan perdamaian. Karena itu yang akhirnya akan menjadi buah kebahagiaan buat kita tersendiri. Bu Francisca, aku boleh tahu nih bahwa atribut ada topi dan juga semacam kalung ini, sampahku tanggung jawabku. Wah, bisa disampaikan, ini maksudnya apa Bu sekarang? Ini juga salah satu pesan Bapak Paus dalam encikliknya, beliau menuliskan bahwa bumi kita sudah ada dalam masa krisis. Dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama, karena rumah ini tanggung jawab kita bersama juga untuk menjaganya. Laudato Si ini ensiklik atau pesan Bapak Paus Fransiskus ditulis itu beberapa tahun yang lalu, dan banyak juga tulisan-tulisan Bapak Fransiskus yang akhirnya tentang lingkungan hidup ini. Biasa. Bu, mungkin terakhir Bu, harapannya ke depan tentunya harapan yang terbaik tentu dari seluruh umat Katolik. Tapi kalau Ibu pribadi, harapannya ke depan pasca Paus Fransiskus datang ke Indonesia, seperti apa Ibu? Semoga kita semua, siapapun itu, kita bisa bekerja sama. Kalau dari bidang saya lingkungan hidup, kita bekerja sama memperbaiki lingkungan hidup, menjaga rumah kita bersama. Itu aja. Terima kasih Bu Francisca atas waktunya, sehat-sehat selalu. Hati-hati di jalan ke Bandung nanti Ibu ya. Angel dan Bayu, itu merupakan tanggapan dari salah satu umat yang memang kami di sini juga tadi mengikuti misa, merasakan kedamaian dan juga tentunya kebersamaan yang luar biasa seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Paus Fransiskus, bahwa kita harus tetap menjunjung tinggi ada rasa persaudaraan. Seperti tadi pagi agenda ke Masjid Istiqlal yang sangat hangat bertemu dengan pimpinan dari Masjid Istiqlal yang saling berkolaborasi untuk bisa menjaga keharmonisan dan juga persatuan di bangsa Indonesia. Bayu dan Angel, untuk kondisi saat ini kalau saya mengajak juru kamera Bagus Prasetya di altar di Gelora Bung Karno Jakarta, sedang disuarakan adanya lantunan lagu-lagu dan juga diisi oleh musisi ternama Indonesia, salah satunya adalah Liodra yang saat ini menyanyikan lagu-lagu perdamaian dan juga lagu-lagu kebangsaan untuk bisa terus membangun bangsa Indonesia, untuk sama-sama bekerja sama, berkolaborasi untuk bisa menjaga persatuan dan juga kebinekaan yang ada di Indonesia. Tentunya pesan-pesan persaudaraan dan juga perdamaian yang disampaikan pada saat ini dapat menjadi momen penting bagi bangsa Indonesia di tengah keberagaman yang ada, di tengah suku, budaya dan juga agama yang berbeda-beda. Namun kita diajak untuk tetap saling menghormati, saling menghargai untuk bisa bersatu untuk Indonesia yang lebih baik. Tentunya Bayu dan Angel, sampai dengan saat ini kami terus merasakan bahwa memang umat Katolik begitu antusias. Ada sekitar 68.000 di stadion utama Gelora Bung Karno dan sekitar 20.000 yang berada di Stadion Madya Gelora Bung Karno, yang terus melihat dan juga merasakan tadi prosesi masuk ketika Paus ke Stadion Madya GBK bertemu dengan Presiden Joko Widodo, dan sampai di sini mengelilingi Gelora Bung Karno yang kami merasakan bahwa antusias dari para umat Katolik untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus dan juga memimpin misa pada sore tadi dapat berjalan dengan baik dan dapat berjalan dengan hikmat. Untuk sementara itu, Bayu Angel, saya kembalikan ke Anda di studio. Ya, Kevin, 68.000 umat yang memenuhi Stadion Gelora Bung Karno. Bagaimana untuk mereka bisa keluar dari stadion utama itu? Apakah ada skema khusus agar mereka bisa keluar dengan tertib dan juga aman pastinya?
pasca misa yang dilakukan pada sore hari tadi, yang mana pada saat misa sebelum dimulai sudah diumumkan oleh panitia yang mana nantinya harus keluar satu persatu. Yang memang kami memantau di setiap sisi pintu ataupun di setiap sisi bangku ini sudah ada petugas atau panitia yang berjaga. Ya baik, saat ini kita melihat di layar kaca Anda bagaimana persiapan Paus Fransiskus yang akan melakukan perjalanan kembali dari Gelora Bung Karno Stay Jakarta. Pemirsa, kita bisa melihat mobil pengawal sudah bersiap-siap untuk nantinya menyambut Paus Fransiskus dari dalam Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Pengamanan begitu ketat. Meski demikian, seperti yang selalu kami sampaikan, bagaimana khususnya umat Katolik yang tidak ingin terlewat sedikit pun momen bersama Paus Fransiskus dimanapun mereka berada. Kalau tadi kita melihat laporan rekan kami Kevin Pakan, kita sudah melihat kondisi di Gelora Bung Karno di stadion utama sudah banyak kursi yang ditinggal kosong. Dan proses dari para umat yang mengikuti misa kudus bersama Paus Fransiskus ini masih dalam proses begitu, agar tertib dan juga bisa berjalan aman. Dan bukan hanya umat yang mengikuti misa kudus saja, tapi juga mereka umat Katolik yang tidak berkesempatan untuk mengikuti misa kudus ini, juga mereka mengisi beberapa titik utamanya di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta untuk dapat langsung menyapa, berinteraksi bersama Paus Fransiskus. Ya, jika kita lihat beberapa waktu yang lalu, memang Paus Fransiskus ini sudah keluar dari area stadion utama dan sempat memberikan berkat juga kepada bayi dan juga seorang ibu tadi. Ya. Dan ini kita lihat rombongan Paus Fransiskus yang sedang beranjak keluar dari lingkungan Gelora Bung Karno, ini dari pintu 5 Stadion Gelora Bung Karno, beranjak menuju ke Jalan Sudirman. Betul sekali Angel, di mana tadi pada saat kedatangan Paus Fransiskus juga kita bisa melihat Paus Fransiskus ini selalu memberikan berkatnya. Kita melihat bagaimana instruksi ya dari aparat pengamanan. Ini demi keamanan mereka meminta untuk umat ataupun masyarakat agar berada di trotoar saja demi keamanan bersama. Ini satu persatu mobil protokoler, mobil PM protokoler ini tengah beranjak. Kita ingin menyaksikan mobil SUV putih yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus. Ini nampaknya memang jalannya agak melambat ya, karena ya kita tahu sekali lagi bahwa mobil Paus Fransiskus ini akan ingin menepi ya, begitu ya, demi menyapa umat ataupun masyarakat yang melambaikan tangan kepada Paus Fransiskus, ataupun jika beruntung bisa mendapatkan berkat langsung dari Bapak Paus. Ini mereka rombongan ini berjalan ya lambat sekali ya, mungkin 10 hingga 20 km per jamnya. Ya, ini tentunya kita bisa bilang juga ini menjadi ciri khas Paus Fransiskus yang sejak datang ini selalu berinteraksi langsung dengan masyarakat yang berada di sekitar. Kita juga melihat kembali bahwa mobil protokol sudah mulai bergerak. Dan kita masih menunggu, betul sekali Angel, mobil SUV putih dengan bendera Vatikan. Yeah. Yang mana biasanya Paus Fransiskus ini duduk di bagian depan. Yeah. Dengan membuka kacanya untuk menyapa langsung masyarakat. Kita
mendengar seruan-seruan dari para umat, supaya mungkin meminta aparat mundur begitu ya, supaya bisa mengabadikan momen melihat Paus Fransiskus begitu ya. Namun juga tetap aparat harus bertindak sesuai SOP, pengamanan tidak boleh kendor sedikit pun, meskipun banyak masa yang ingin mendekat lebih dekat lagi gitu ya dengan mobil Bapak Paus yang ditumpangi Bapak Paus ini. Nah, kita melihat ini dia mobil SUV yang ditumpangi Bapak Paus lagi-lagi membuka kaca mobilnya, kemudian menyapa langsung para umat yang ingin melambaikan tangan atau berinteraksi dengan Bapak Paus. Ya, Angel dan juga pemirsa, kita kembali melihat bagaimana suasana usai Misa Kudus dilangsungkan di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita kembali melihat dari berbagai titik yang akan dilintasi Paus Fransiskus pada sore hari ini, usai dirinya tadi memimpin Misa Kudus di Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya. Pemirsa, kita melihat tadi Paus sudah melintasi beberapa titik di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta. Kembali dengan mobil SUV-nya berwarna putih, Paus kembali duduk di depan dengan membuka kacanya, menyapa umat atau masyarakat yang menyambut dirinya, mengiringi perjalanannya menuju kembali ke Kedutaan Besar Vatikan. Ya, ini kita lihat di Bundaran Hotel Indonesia, banyak masyarakat yang juga menanti mobil yang ditumpangi oleh Paus Fransiskus ini melintas, agar mereka juga bisa menyapa Paus Fransiskus. Ya, pemirsa, kita kembali melihat suasana di berbagai titik yang akan dilintasi oleh Paus Fransiskus. Di sebelah kanan Anda, di sebelah kanan layar Anda, maksud kami, adalah titik Bundaran Hotel Indonesia yang sudah kembali diramaikan oleh masyarakat atau umat Katolik yang mendominasi hari ini untuk menunggu berinteraksi bersama Paus Fransiskus. Ya, sebenarnya Bayu, jika kita hitung perjalanan dari Stadion GBK menuju ke Kedutaan Vatikan ini tidak memerlukan waktu lama ya. Mungkin sekitar 15 sampai 20 menit gitu. Namun nampaknya kita melihat perjalanan Paus akan lebih dari itu, karena itu tadi Paus ingin menyapa masyarakat yang kita lihat di layar kaca. Banyaklah sekali masyarakat, mungkin khususnya umat Katolik, yang berdiri di tepi jalan untuk bisa melihat secara langsung Paus Fransiskus. Yang ditunggu adalah bagaimana Paus Fransiskus ini kembali memberikan berkatnya, terutama kepada anak-anak. Masyarakat atau umat Katolik sangat menunggu bagaimana Paus bisa memberkati anak mereka. Jika kita lihat dalam lawatannya, Paus Fransiskus telah memberkati secara langsung sejumlah anak Indonesia,
meskipun ketatnya pengawalan, namun rasa kebanggaan, rasa sukacita ini dapat membuat mereka untuk berani maju ke depan untuk membawa anaknya untuk diberkati oleh Paus Fransiskus. Dan kita lihat kembali tadi pada saat Misa Kudus, beberapa petugas pengawalan ini justru membantu beberapa umat untuk mengangkat langsung sejumlah anak kepada Paus Fransiskus sehingga mereka dapat diberkati langsung oleh Paus Fransiskus. Ya, menarik sekali bahwa banyak umat yang datang dari seluruh penjuru tanah air, tidak hanya dari paroki namun juga dari sekolah dan juga organisasi-organisasi Katolik bisa turut serta hadir dalam Misa Kudus, Misa Ekaristi yang langsung dipimpin oleh Paus Fransiskus. Bahkan tadi jika kita lihat umat yang diwawancara oleh Kevin datang juga tapi membawa pesan mengenai kelestarian lingkungan hidup dan juga bagaimana kita bisa mengolah sampah yang baik ya. Pemirsa, kita kembali melihat sejumlah titik yang akan dilintasi oleh Paus Fransiskus. Kita kembali melihat di layar kaca Anda adalah bundaran Hotel Indonesia dengan sejumlah pengamanan yang cukup ketat untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus. Meski demikian, masyarakat ini masih terlihat sangat antusias untuk melihat dan berinteraksi langsung dengan Paus Fransiskus. Meskipun hanya sekejap saja, namun mereka ingin melihat langsung bagaimana sejarah yang tertulis untuk tanah air. Yaitu kunjungan seorang paus setelah 35 tahun lamanya ke tanah air. Ya. Misa Kudus tadi, dengan berakhirnya Misa Kudus, puncak dari lawatan atau kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke tanah air pun berakhir. Dan besok rencananya Paus Fransiskus akan beranjak menuju ke negara selanjutnya dalam kunjungan apostolik Asia Pasifik ini, yaitu ke Papua Nugini. Dan
Kunjungan Paus Fransiskus ini meninggalkan banyak sekali kesan yang sangat positif dan juga menjadi memori yang cukup indah untuk Indonesia. Bukan hanya umat Katolik saja, tapi umat antar agama yang melihat langsung bagaimana sosok pemimpin suatu agama ini begitu humble, begitu rendah hati, dan juga menjadi contoh untuk memanusiakan manusia di setiap langkah kakinya. Dan meskipun seperti yang Angel katakan bahwa besok adalah hari terakhir Paus Fransiskus berada di Indonesia, kita akan kembali saksikan terlebih dahulu. Begitu meriah ya, begitu semarak dan juga hikmat dari Misa Kudus yang telah berlangsung hari ini. Ya. Dan seperti Angel katakan tadi, ini menandakan bahwa besok adalah hari terakhir dari Paus Fransiskus. Thank you.